Hello guys, welcome back to my channel Jual Baju Tenun Kain Baru. Di video kali ini aku ingin mempraktekkan beberapa cara gimana cara memakai kain tanpa jahit yang diubah menjadi fashion yang sangat diminati di luar sana. Jadi tetap terus pantengin video ini. Oke, kita mulai. Yang pertama, ambil kain tenun seperti ini. Kemudian kalian bulatkan ketujuh kalian seperti ini. Terus sisakan tali panjang seperti ini. Guna untuk mengaitkan ke belakang leher. Terus kemudian kalian bisa-bisanya dengan pinggir seperti ini. Dan yang satunya juga. Terus kalian talikan di belakang leher. Dan nanti jadinya kurang lebih seperti ini. Kalian bisa langsung praktekkan ke tubuh kalian dan bisa menjadi fashion tanpa jahit. Cara yang kedua, kalian seperti tadi, terus bulatkan ke tubuh kalian. Terus yang sisi ini ditahan di sini, sisi yang satunya ditarik ke belakang. Kemudian tali yang depan ini kalian totalikan di belakang maupun di pundak kalian seperti ini. Dan kemudian yang ketiga, cara yang terakhir, kalian lebarin kain tenun ini seperti ini. Terus kalian lipat. Terus kalian tali juga di bagian belakang. Kemudian tekuk bagian depan biar menjadi cara kombinasinya seperti ini. Terus yang bagian bawah kalian tekuk. Kalian langsung bulatkan ke belakang kemudian di caranya, ada 3 cara. Nanti di video selanjutnya aku akan mengasih cara-caranya lebih banyak. Jadi jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel Jual Baju Tenun Kain Baru. Nah, itu tadi kain tanpa jahit yang diubah menjadi fashion seperti tadi. Kalian juga bisa memesannya di website kita di www.kainratu.co.id. Kita juga punya marketplace seperti Shopee, Bukalapak, Bilingo, maupun Tokopedia. Kalian juga bisa chat admin di nomor 0855913-2388 dan pastinya fast respon. Dan di Kain Ratu tidak hanya menjual kain, tapi juga menjual seperti yang saya pakai ini adalah pasmina tenun. Juga ada aksesoris tenun seperti shawl, ikat kepala, selendang maupun pasmina seperti ini. Dan ada juga baju-baju cewek maupun cowok. Jadi lengkap banget produk di toko Kain Ratu. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga share video ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you next video.